السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. مسلمين والمسلمات ابو ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Tama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terbelah bahagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah Taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu memilih saya bersama-sama dengan tuan-tuan untuk hadir dan berada di dalam rumahnya yang mulia ini tuan-tuan. Dalam majlis ilmu, taman di antara taman-taman syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita di dunia ini. Dah hampir 4 bulan kita tak bertemu disebabkan pandemik COVID-19 ini yang melanda dunia ni tuan-tuan. Dan saya pun duduk ragu-ragu lagi, duduk ketak nak boleh mai lagi ke tuan-tuan sini sebab kami di Kedah ni pula kena serangan pula. Dia panggil kluster Siva Gangga. Dan saya, daerah saya ada tuan-tuan, daerah Kubang Pasu, tapi tuan-tuan jangan tengok saya satu macam. Kawasan saya tak kena lockdown lagi. Bersih lagi Kok Diang ni, insya-Allah dah bersih tuan-tuan sebab ada saya. Dan jadi berhampiran dengan tempat saya ni 2-3 mukim yang kena lockdown, tapi kami tak kenalah sebab dia tak kena, sebab daripada hak kedai Siva Gangga tu lebih kurang 15-20 minit nak sampai ke tempat saya tu, jadi kami tak kena lagi lah. Baru ni duk bimbang jugalah, takut lepas lockdown satu daerah Kubang Pasu ni kita keluar mana pula. Dah lah ritu ni pun tuan-tuan, masa kena PKP ritu pun tak sanggah ni, tak tahu nak habak, tak tahu nak cerita ni, tak tahu nak buat apa. Biji tasbih 4 kali ikat putus, tarik-tarik putih ikat pula, tarik-tarik putih ikat pula, tarik-tarik putih, sekali putih hilang 10, sekali putih hilang 10. Lepas kali tak berzikir, tak tahu nak buat apa ni. Kalau kena lockdown pula kali kedua ni tuan-tuan, pakai tak buat apa, duduk di sana. Alhamdulillah ada Allah Ta'ala. Tu yang saya kata tu, Allah Ta'ala pilih kita di kalangan hamba dia untuk datang, untuk hadir berada di dalam majlis ilmu, duduk di dalam masjid pada malam ni. Mudah-mudahan dengan sebab kedatangan kita pada malam ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bersama di akhirat kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan hamba-hamba yang disayangi olehnya. Amin ya rabbal. Dan tuan-tuan duduk malam ini jangan lupa niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita nak sambung pengajian kitab. Tengok tuan-tuan tak ada kitab? Lupa lah kan?
Kitab jangan tinggal kat masjid. Tak apa, tinggal kat masjid tak apa, jangan tinggal kat rumah. Ambil kitab lah. Kalau kitab pun hilang dengan COVID tu dah ada. Pegang seorang satu kitab tuan-tuan ni. Kalau mati pun di antara ibadat lah tuan-tuan buat, pegang kitab kira okey lah. Malaikat cek-cek malam terakhir hidup di dunia ni buat apa? Baca kitab kira okey lah. Takut-takut malaikat tengok ibadat yang terakhir ni tak ada, amalan yang tuan-tuan buat akhir ni misal rokok. Kitab tak pegang, duk pegang rokok kan. Jadi yang mana yang ada kitab, kita buka muka surat 35. Kitab 40 hadis jalan ke syurga. Yang mana ada kitab, buka muka surat 35. 35 kita nak baca hadis yang ke-14. Mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pada bulan 3. 3 hari bulan 3 itu ni. Sebelum kita kena PKP tu, lah saya mai kat tuan-tuan 3 hari bulan 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubat bin Samit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lishahidi indallahi sab'a khisal. أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفازع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه أو كما قال رواه أحمد. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata pada dia tuan-tuan, Nabi habang, sesungguhnya Nabi kata Allah memberi 7 perkara kepada orang yang mati syahid. Hari ini hadis yang kita nak baca ni, Nabi nak cerita kepada kita ni tentang orang yang mati syahid, yang mati di dalam menegak agama Allah, yang mati dikira sebagai orang yang mencari ilmu, yang mana duk mai duk mengaji ni tiba-tiba sama ada waktu kita nak hadir ke majlis ilmu ataupun selepas kita pulang daripada majlis ilmu ni tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala pilih pada waktu tersebut kita ni meninggal dunia. Dikira orang ni sebagai orang yang mati syahid. Sebab tu yang kata fadilat pahala kita ni kelebihan, kita yang duk hadir ke majlis ilmu ni tuan-tuan, bukannya lekeh orang Kedah kata, bukannya tak besar pahala dia ni tuan-tuan, cukup besar. Tuan-tuan hadir keluar daripada rumah, takut-takut takdir Allah dalam kita mai ni, dalam perjalanan kita nak hadir ke majlis ilmu ni, tiba-tiba accident, kemalangan. Pada waktu tersebut Allah Ta'ala pilih kita untuk meninggal. Matinya pada waktu itu kata ulama dikira sebagai mati syahid. Ataupun orang yang menegak agama Allah, yang syahid, yang gugur di medan peperangan dalam menegakkan agama Allah juga dikira mati, juga syahid. Ni tuan-tuan, di Lebanon. Kemarin tu letup satu apakah kilang ke apa di Beirut. Kalau tuan-tuan tengok video dia tuan-tuan, berapa sekiannya Allah Ta'ala boleh hancurkan yang kata banak Beirut ni tuan-tuan. Tuan-tuan balik sehari ni, jangan duduk buat waktu duduk dengar kuliah ni. Kalau tuan-tuan duduk search waktu lah, saya tak reda dengar kuliah tu. Masa dah tak banyak, tuan-tuan duduk kelebek main datang tu pula lagi, duduk tengok Lebanon. Balik sehari ni tuan-tuan kan duduk risau kuliah kita sampai waktu Asyar eh. Kira kuliah lepas PKP norma baru ni, tuan-tuan pun tak sempat nak tidur. Bukan kata norma baru kuliah habis awal, ustaz yang nak main lewat sebelum ni pun sampai awal. Saya hari ni paling awal pada tuan-tuan, pukul 7 sampai dah. Pagar pun tak buka lagi, saya sampai dah tadi ni.
Ni yang kata norma baru. Tidak, tuan-tuan, biru muka. Tunggu baru saya sampai. Tuan-tuan balik tengok yang kata Banak Beirut ni, tuan-tuan, sebelum meletup semalam ni, tuan-tuan cuba tengok bagaimana indahnya yang dikatakan bandaraya Beirut ni di Lebanon. Lubnan ni, tuan-tuan. Tapi dalam masa berapa minit, dalam masa berapa saat, Allah Ta'ala boleh hancurkan, Allah Ta'ala boleh kita kata boleh ranamkan bandar Beirut Lebanon ni, tuan-tuan, sekelip mata ya. Tu yang kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Petang tadi ni duduk di hotel saja, duduk kelebek telefon saya pun tahu kelebek, duduk main telefon ni, duduk baca tengoklah apa komen-komen apa nama orang kata cendekiawan di sebelah timur tengah ni. Keluar satu orang ni, dia cerita bagaimana masa yang nak diambil oleh kerajaan Lubnan ni, tuan-tuan, untuk nak bagi balik ni apa yang ada sebelum letupan itu, bangunan, keindahan, nak bagi elok balik macam tu, kerajaan Lubnan kena ambil masa lebih kurang dalam 78 tahun. Tuan-tuan kira daripada tahun 2020 campur 78 tahun baru boleh kembalikan balik kehebatan, keindahan bandaraya Beirut ni. Ni macam kita lah kena COVID ni, Allah Ta'ala bagi kena COVID ni, tuan-tuan. Tak pasal-pasal duduk dalam masjid pakat duduk kena bubuh tu semua. Muka kita lah harga 1,000. Duduk pergi duduk dedah muka tak ketawa halal ni kena 1,000. Ni tuan-tuan. Duduk. Kalau tuan-tuan fikir sebelum kena COVID, kalau kita ada buat kerja lagu ni, orang kata gila. Topeng ni, orang Kedah duduk pakai waktu mana? Meracun lah. Tapi lah kita duduk dalam masjid pun duk kena pakai satu macam lah. Satu macam. Saya tengok kalau tuan-tuan duduk tempat saya, tuan-tuan tengok kelaku seorang-seorang. Satu macam nampak? Ha? Yang ni biru, yang ni hitam, yang ni putih. Satu macam ni. Muka tak nampak. Nampak biji mata ya? Tuan-tuan cuba tengok, Allah Ta'ala hantar COVID menatang yang kita tengok tak nampak. Musuh ni, tuan-tuan, yang kata COVID ni, mata tengok tak nampak. Tapi dunia pening dengan dia ni. Hak yang mai Allah Ta'ala hantar tentera yang tak nampak ni pun, tuan-tuan, habis hidup kita berubah 360 darjah. Kira duk pergi mana pun, duk suadai bagi lepas duk scan, berapa? 36.4, 36.3, 37.6, tak boleh masuk dah. Duk kena tulis nama pula. Kena tulis nama. Saya baru ni pergi satu kedai. Satu kedai orang bukan Islam ni lah. Satu kedai Cina ni. Masuk-masuk kedai Cina ni. Mereka suruh duk tulis nama lah. Di sana dia scan QR code tu, tak berada lagi orang kampung ni jenis tulis nama. Duk tulis, saya pun buka. Buka buku tu, duk tengok nama-nama tu. Saya nombor 38, had nombor 36 tu. Tuan-tuan, nama apa? Kepala bapak hang. Dia tulis tu. Dia tulis kepala bapak hang 36.3, dia pun nombor telefon. Saya pun duk kata ni. Lepas saya pun tulis. Mai keluar tu orang. Dia kata, ustaz, tu yang kepala bapak hang tu saya. Saya kata, awak yang Pak Long tulis ni. Dia kata, aku tengok muka Cina ni, aku meluat. Dia kata, lah kali tulis kepala bapak hang. Pi mana duk kena tulis nama? Pi mana duk kena tulis nama? Tuan-tuan, ni bukan Allah Ta'ala baru hantar tentera. Tuan-tuan cuba tengok Beirut ni, tuan-tuan, 15 second je, kita tengok video tu, 15 second, ranap satu bandar Beirut. Minta simpang, jangan duk hantar main kat Malaysia macam tu. Dahlah kita ni dihimpit dengan derita kesihatan ni, tuan-tuan, hari. Dengan pengangguran yang makin meningkat, ekonomi lembab, nak bangkit balik ni, tuan-tuan, bukannya satu benda yang mudah, tuan-tuan. Sebab tu yang kerajaan duk minta kepada kita, duk rayu, jagalah SOP, jagalah SOP. Bukan ada apa, nak jaga tak mau benda ni, kena gelombang kedua, gelombang ketiga, macam mana negara-negara luar. Tuan-tuan cuba tengok bila gelombang kedua melanda Australia, apa jadi, tuan-tuan? Kena lockdown kali yang kedua. Kita kena lockdown kali pertama tu berpenat. Berapa ramai orang yang menganggur, hilang kerja.
Tuan-tuan duduk di Selangor mungkin terasa, tapi tak tahu. Tuan-tuan pi ke Kedah, tuan-tuan terbang pi ke mana? Tuan-tuan pi ke Langkawi. Tuan-tuan cuba tengok, menganggur ni tuan-tuan, hampir setengah penduduk Langkawi tak ada kerja. Isteri kerja mana? Isteri kerja hotel. Suami duk bawa speedboat dekat Sungai Kilim, Tanjung Ru, duk bawa orang pi tengok laut. Lah pelancong tak ada, tuan-tuan, luar negara tak masuk. Ada apa pelancong Malaysia habis baru ni bila pergi tarah mana sangat tuan-tuan. Habis kuat dia masuk air group, dia beli pinggan 3-4 biji, dia keluar balik. Tak duk bawa speedboat kerja hilang suami. Bini yang duk kerja di hotel. Hotel pun tuan-tuan, hak semalam 2,000 tinggal 200. Semalam 2,000 tinggal 200. Nu tuan-tuan pergi hotel Meritus Pelangi. Tuan-tuan pergi mana lagi? Pilah tuan-tuan, pilah hotel-hotel mahal di Langkawi. Hak semalam 2,000, lah tinggal 200. Saya pi tanya ni, semalam 2,000 tinggal 200 ni boleh buat sale ke macam nak? Dia kata, ustaz, kira buat ni tak mau bagi hantu duduk dalam bilik ya? Jual tu dia kata, kalau nak ikut, nak maintain, tak lepas. Tapi tak mau bagi hantu duduk dalam bilik ya? Di bandaraya KL kita ni pun tuan-tuan, banyak mana hotel tak buka. Hilang kerja. Sebab tu jangan duk sombong dengan Allah Ta'ala ni. Jangan duk besar diri dengan Allah Ta'ala ni. Kita ni tak ada apa tuan-tuan. Sekali Allah Ta'ala uji, tak termakan kita. Covid ni tuan-tuan fikir, mujur Allah Ta'ala tak bagi dia berjangkit melalui udara. Tidak mampu kita tuan-tuan. Sedut dia masuk, kena. Sedut dia masuk, kena. Sedut dia masuk, kena. Tuan-tuan nak buh datang apa? Bubuh hat ni pun tak lepas. Tu pun tak kita kata jaga SOP, dia tutup. Dia tutup tuan tu, dia buka hidung. Tak guna. Tu baru duduk bersentuh, bersalam, dia lekat. Kalau ni, ni tarik nafas, dia lekat, dia boleh berjangkit melalui udara, tuan-tuan nak buat apa? Allah Ta'ala dia bagi, dia ada lagi, orang kata dia ada lagi bahagian kasih dan sayang pada kita. Dia ada lagi sayang pada kita. Lah tuan-tuan boleh pakai ni, tuan-tuan luar keluar hidung ni apa? Tak apalah, luar keluar hidung. Dia kata nak buat jenah, penat lah. Dia kata duduk tuan-tuan, dia kata menyawa tak lepas. Tarik buruk tu. Tuan-tuan bayang kalau dia boleh, daripada hidung ni boleh sedut masuk, mampu tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan dengan saya, mampu. Tu pun tuan-tuan, dia punya sanitizer duk bubuh ni jaga habis. Jaga habis, duduk kedai makan pun dia beralih satu macam, tengok orang takut. Ni yang kata tuan-tuan, jangan duk sombong dengan Allah Ta'ala. Balik-balik, orang yang mati syahid, Allah Ta'ala bagi dekat dia 7 kelebihan. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, diampunkan segala dosanya pada titisan pertama darahnya. Orang yang mati syahid, kata Nabi, yang pertama Allah Ta'ala bagi apa dia? Allah ampun dosa dia bila titisan pertama darah yang gugur di atas muka bumi ni, pada titisan, titik yang pertama tu, Allah ampunkan dosa. Sama dengan kita buat korban kemarin dulu ni. Yang buat korban, masjid buat korban baru ni. Tak buat no? Tak payah dengan Covid ni. Banyak tempat tak boleh buat. Kami buat dah tak banyak tahun ni. Yayasan Ariadah buat tahun ni 13 ekor. Tidak setiap tahun 20, 18, 20 tahun ni kurang tinggal 13 ekor. Sama. Darah yang pertama jatuh binatang korban tu, Allah tak ampun dosa orang yang masuk. Ni tuan-tuan yang kata mati syahid ni. Ni yang pertama Nabi kata. Yang kedua, diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam syurga. Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mati syahid ni kepada tuan-tuan, waktu dia mati, Allah Ta'ala tunjuk kepada dia balasan syurga, nikmat di dalam syurga untuk hang nanti ni duduk dalam sana, nikmat. Duduk dalam syurga tuan-tuan, sebab tu banyak kali saya sebut dalam kuliah-kuliah saya ulang balik. Bila duduk dalam syurga ni tuan-tuan, derita ni tak ada dah. Tuan-tuan duduk atas dunia, derita ni macam-macam. Syurga ni bukan tempat derita, tetapi tempat nikmat. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin. Surah Yasin, tuan-tuan duk baca malam Jumaat. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Tu, hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un tu.
Ayat tu tuan-tuan dengar kan, inna ashabal jannah. Allah Ta'ala cerita geng syurga nanti duduk dalam syurga macam mana. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni-penghuni syurga nanti bila duduk dalam syurga ni maklum, bila duduk dalam syurga ni maklum, duduk mereka dalam keadaan yang macam mana? Syughulun fakihun, sibuk di dalam menikmati segala nikmat yang telah Allah sediakan kepada mereka. Ni penduduk syurga. Tuan-tuan, derita sudah tidak ada di dalam syurga. Yang tuan-tuan derita di dunia ni, derita dengan penyakit, derita dengan keluarga punya masalah, derita dengan kewangan, derita macam-macam derita tu ada. Ada orang duit kupang dia banyak tapi dari derita kot mana pula? Penyakit. Duit banyak dalam bank ni, kira ni sampai pegawai bank ni mebai, marah tak nak kira sebab banyak sangat. Bak duit jangan duk sembang apa dengan dia. Kita sembang bak duit dia marah. Dia kata aku bukan nak tanya apa. Hampa habak banyak mana aku bayar. Tapi dia ada masalah macam mana? Masalah penyakit. Masalah penyakit. Ramadan baru ni tuan-tuan. Ramadan baru ni. Satu orang duduk dia ustaz, dia call saya. Dia kata ustaz. Ya, saya kata. Boleh tak ustaz main rumah saya? Dia ustaz. Saya pun pergi rumah dia, dia lah ustaz. Satu orang ni, dia ni dulu dia buat, dia bekas cikgu, lepas tu dia berhenti cikgu, dia buat bisnes, jaya lah bisnes dia, jadi orang kaya lah. Dia lah ustaz tu, dia hantar orang kaya lah ustaz. Tanggil saya, Mat. Saya kata, ada apa ni, Haji? Dia kata, ustaz, terima kasih yang pertama boleh main rumah saya. Saya pun duk tengok ceramah ustaz dalam handphone, dia kata, dalam YouTube. Dia buat keluar envelope, dia kata, ni ustaz, saya nak wakaf dekat yayasan ustaz. Satu sampul. Sampul kedua ni, saya duduk tengok ustaz duduk jalan, duduk bantu orang apa semua dalam bulan Ramadan ni, orang hak terkandas apa semua ni lah. Masalah COVID, satu sampul. Dia duduk atas kursi roda. Saya kata, umur berapa dah Haji? Dia kata, umur saya ustaz, baru 66. Ni yang duduk atas kursi roda ni pasal apa? Dia kata seteruk ustaz 15 tahun dah. Seteruk 15 tahun dah. Saya kata pergi berubat. Dia kata cerita berubat ni ustaz bukan dalam Malaysia. Luar Malaysia semua pergi dah. Habak ya dekat mana ada pakar semua pergi. Lah saya pergi India. Balik daripada India tu saya tak mau pergi mana dah. Saya dah reda dah. Allah Ta'ala tak bagi berjalan. Saya tak berjalan dah. Sebab saya berjalan banyak dah. Saya kata kena stroke, stroke ustaz, duk tengah tidur, bangun-bangun pagi, tak boleh nak buat apa. Tangan tak boleh angkat sebelah kanan, kaki tak boleh nak angkat sebelah kanan, hanya belah kiri yang boleh jalan. Saya kata alhamdulillah lah Haji, boleh duk guna agak sebelah. Dia kata betul ustaz, mak saya lena atas katil, dia kata 32 tahun, 44 tak boleh bergerak. Saya boleh juga duk bergerak, dia kata duduk atas kursi roda tu boleh duk tolak, dia jalan sendiri. Kadang-kadang tekan-tekan dia jam tu dia berjalan tak mahu nak berhenti. Mungkin saya jadi dia kata. Dia kata ustaz ambil duit ni buat kebajikan. Saya pun terima kasih apa semua. Dia suruh baca doa, baca doa. Satu ayat dia kata dekat saya tuan-tuan. Sampai lah ni saya duk ingat-ingat, duk ingat-ingat. Dia kata ustaz dalam bank saya ni ustaz. Banyak rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Saya biasa offer dekat satu doktor tu di KMC, Kedah Medical Center. Waktu mula-mula saya sakit tu, saya kata kat doktor, kalau doktor boleh rawat saya lega, saya nak bagi dekat doktor cash money 5 juta. Dia kata dekat doktor tu, kawan duit banyak tuan-tuan, duit tak tahu nak buat apa. Bukan macam kita tak tahu nak buat apa sebab tak ada duit. Dia ni duit banyak sampai tahap tak tahu nak buat apa duit. Tuan-tuan tahu orang ada duit tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan boleh fikir tak? Orang ada duit tak tahu nak buat apa. Kita tak boleh fikir sebab kita ni tak tahu nak buat apa. Sebab tak ada duit. Kawan kena seteruk. Dia kata dekat doktor tu. Dia kata doktor, kalau doktor boleh rawat saya, saya lega, saya nak bagi kat doktor 5 juta cash. Saya duk ingatkan dia nak kata, ustaz ambil ayat ni, ustaz jampi, mau lega saya bagi 5 juta. Lega tuan-tuan. Tapi dia dah reda dah.
Saya kata dekat dia, doktor tu kata apa? Doktor tu kata apa kat Haji? Doktor tu jawab kat saya satu patah. Doktor tu kata, Haji, Haji ambil duit ni, Haji simpanlah. Duit yang 5 juta Haji nak bagi kat saya, kalau saya boleh ubat Haji, Haji lega. Haji ambil duit ni, Haji simpanlah. Sebab Haji, saya hanya boleh berubat, tetapi Haji kena minta kesihatan ni kepada Allah. Haji kena minta kesihatan ni kepada Allah, Haji. Nabi ajak dalam hadis, Haji, Nabi kata, kalau sakit, sedekahlah banyak-banyak untuk rawat penyakit kamu. Doktor tu kata kat dia. Dia kata, ustaz, perkataan doktor tu dicucuk masuk dalam. Masuk dalam. Masuk dalam. Sebab tu saya sekarang tak kira saya nak sedekah, ya ustaz. Saya kata, betul, Haji. Doktor tu cakap betul. Betul, doktor tu cakap. Betul, tuan-tuan. Sebab tu kata, dakwah doktor ni lebih hebat daripada dakwah ustaz. Doktor cakap, tuan-tuan berani duduk bertengkar dengan doktor. Doktor kata, ni Haji, ambil ubat ni, balik makan sehari 3 kali. Jangan 3 hari sekali. Sehari 3 kali. Tak ada, tuan-tuan, boleh kata, doktor ni ambil mana ni, hadis sahih lah. Boleh tanya doktor lagu tu, tuan-tuan. Ustaz ceramah ni, tuan-tuan, macam-macam tuan-tuan jawab. Tambah tuan-tuan duduk pekan mendatang ni pula, duduk kumit mulut kan saya nampak. Apa ustaz ni? Taulih ada, taulih. Ada tanya lagu tu. Doktor tuan-tuan ada tanya taulih? Tak ada. Sebab tu doktor ni, tuan-tuan, kalau dia dakwah, masuk ni. Haji, saya bagi ubat kat Haji. Haji balik, doa banyak-banyak nak, minta ke Allah. InsyaAllah. Lepas tu saya pun nak balik, dia bagi ayah. Dia kata, ustaz, tolong baca-baca sikit. Tapi dia tak offer 5 juta tu. Dia kata, ustaz, baca lagi ayah ni. Allah Ta'ala uji, tuan-tuan. Duit banyak tapi derita kot mana penyakit. Kita pula sihat, duit tak ada. Ni, kita pula sihat, duit tak ada. Tu yang pertama. Yang kedua, dia kata kat saya, itu yang tu saya pun jadi terasa juga. Dia kata, ustaz, ambillah duit ni buat kebajikan. Dia kata, saya duk simpan pun dulu, ustaz. Duk kata nak pergi haji. Duk simpan duit ni, nak kata nak pergi haji. Duk kata saya pun duduk simpan ni, duk kata nak pergi umrah, tapi Allah Ta'ala tak izin, ustaz. Tak tahulah, saya pun doa tak elok kan, niat saya tak elok. Setahun duit duk ada, tapi nak pergi umrah ni duk tunda. Setahun tunda pula. Akhirnya dia kata duk cadang nak pergi bulan 12 tahun ni. Jadi COVID, dengar kata tabung haji, kata dia, kata kat saya pakcik tu, dia kata, saya dengar kata tabung haji kata kalau boleh pergi pun hak umur lebih pada 60 ke 70 ni tak boleh pergi dah, tambah hak uzur ni tak boleh pergi dah. Cerita dia, ustaz, saya ni sampai mati tak pergi dah Mekah. Tuan-tuan ada duit lah nak pergi umrah tak boleh ni. Tu nak abang kat tuan-tuan, ni bukan cerita mati baru COVID. Tuan-tuan duk ada duit, duk simpan ni. Orang kata, jomlah pergi umrah dulu. Dulu orang duk kata, ustaz ni dia buat package umrah, dia duk kira kita nak pergi umrah. Orang nak pergi haji. Haji tu wajib. Tu kata hang tak mengaji. Hang pergi umrah dah lagi, tak pernah pergi lagi. Sekali tak pernah sampai. Tak pernah sampai lagi. Tuntutan umrah kali pertama tu sama dengan haji. Ayat dia mana? Wa atimul hajja wal umrata. Sama tertibul ayat Allah Ta'ala letak. Kali pertama nak pergi buat umrah tu, sama tuntutan dia macam nak pergi haji. Pergilah dulu. Lah ni umur Allah 70. Saya dengar, wallahu'alam lah sejauh mana kesahihan dia tu, tuan-tuan. Tapi saya dengar, saya confirm balik lepas haji tu kata, saya tanya kawan saya yang duk kerja tabung haji, dia kata kemungkinan akan dibuat. Kemungkinan macam mana? Orang yang dah umur lebih pada 60 ke 70, saya tak pasti. Selagi mana vaksin tentang COVID ni tak boleh nak dapat, tuan-tuan, tak boleh nak ada. Selama tu lah tak boleh pergi lagi buat kerja haji ke umrah ke. Yang muda-muda yang tak ada penyakit boleh pergi. Yang muda-muda ada penyakit tak boleh pergi. Yang dah berumur pun tak boleh nak pergi. Tuan-tuan, duit duk simpan dalam bank tak boleh buat apa. Dulu orang ajak pergi buat umrah haji tak mau pergi. Dulu orang duk ajak tak mau nak pergi. Ni tuan-tuan, tapi bila duduk dalam syurga, tidak ada langsung derita. Ni'mat atas ni'mat. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan iman.
Yang keempat, dipelihara daripada azab kubur dan diamankan dari kengerian hari kiamat. Yang kelima, dipakaikan mahkota ketenangan di atas kepalanya. Satu permata daripada mahkota itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu permata yang ada di atas mahkota yang dipakai kepada orang yang mati syahid, tuan-tuan, satu permata tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Satu permata yang duduk dekat mahkota kita, dia kata satu permata daripada mahkota itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Pakai mahkota, Allah Ta'ala bagi orang yang mati syahid ni pakai mahkota. Permata yang ada pada mahkota tu, satu permata lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Tu yang kata dua rakaat sebelum subuh, tuan-tuan. Nabi katakan, siapa yang sembahyang dua rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia ni. Dunia ni lebih baik. Bukan setakat dunia, wa ma fiha, apa isi dunia ni lebih baik lagi daripada tu. Apa yang ada dalam dunia yang tuan-tuan kejar lah? Mah dunia harga ni, tuan-tuan. Saya 2 minggu, 3 minggu lepas, ke bulan lepas, saya pergi ke Kelantan. Bila pergi ke Kelantan, orang rumah saya ni, isteri saya, duk ajak, duk pergi trade in lah, kedai mas tu, duk pergi ajak trade in dia punya gelang ni, nak beli gelang baru. Saya pun duk beli. Saya kata, tak apalah, pergilah buat urusan, saya duduk atas kursi belakang tu. Tiba-tiba sebuah kancil 660. Perdua kancil 660 ni. Sampai dia berik depan kedai mai tu, turun satu orang Pak Long ni, rontor, saya ingat umur 60-70 lah. Dia pakai baju Melayu, butang pun tak ada. Kain belekat congek kat depan, bawa satu beg hitam. Saya ni bila tengok Pak Long tu, tangan ni otomatik selut paket. Dia ingat Pak Long ni dia nak majlis wakaf pondok mana, tak tahu. Kata ni dia nak majlis wakaf pembangunan pondok ke apa ni, kita pun ingat lagu tu lah. Tiba-tiba dia sampai-sampai duduk, dia kata kat tokai kedai ni barang. Wah, keluar dalam surat abang tu ada 3 tongkui mah jongkong, 3 tongkui ada penyang-penyang tu. Saya pun duk tengok ni, kita ni duk tengok. Saya tanya dia, Pak Cik, tu apa? Mah, dia kata ustaz. Dia kenal saya, dia kata ustaz, mah ada penyang-penyang tu. Tiga-tiga ketiga ni ada penyang-penyang, tiga ketui. Tengok, timang-timang, 3.6 kilo meh dia bawa. Hak saya duk ingat orang tua ni nak majlis wakaf apa pondok ni. Dia ingat ni pondok bersiap tumbuh ke mana nak majlis wakaf ni, kita nak buat keluar duit lah. Dia buat keluar meh jongkong 3 batang, 3 kilo 800 gram. Saya tengok atas bawah, kita ni belum hak duk belagak nak mampus ni, meh 200 gram mahram tak ada dalam rumah. Dia sekali bawa 3 kilo 800 gram. Duk tengok atas bawah belum ni. Dia pun bagi. Saya tanya dia, Pak Long duk impun lama dah ustaz, eh beli sikit-sikit dulu ni. Pak Long tu buat apa tu? Tak ada apa. Saya bekas polis pincin. Tapi duk beli sikit. Dia kata dulu ni sikit. Cukup sekilo, main tolak ambil sebatang. Beli sikit, cukup sekilo. Saya kata, ish, Pak Long ni jual ni untung banyak mana? Dia buat keluar tunjuk cek. Dia kata tolak tu, tolak main. Dia kata, ustaz, bolehlah untung sikit RM285,000. Main jual tu, untung RM285,000. Pak Long, meh tu baik ya di dunia? Baik. Tapi Nabi kata hang semayang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada tu lagi. Apa lagi baik atas dunia ni, Pak Long? Wanita lawa. Ha, Pak Long, dia ada orang perempuan ni, Pak Long, baik dah atas dunia? Baik. Ni maklum duduk belakang pintu tu. Baik dah atas dunia ni wanita, ya.
Kan Allah Ta'ala kata dah, yang kita cari atas dunia ni dua, al-mal wal-banun, anak pinak. Nak dapat anak pinak ni lagu mana? Yang pertama kata benda, benda tu kita cari atas dunia. Bohong siapa yang duduk atas dunia tak ada keinginan kepada kata benda. Bohong. Ada tak dalam masjid ni siapa yang duduk atas dunia? Dia kata, saya ustaz, saya dunia ni kereta besar, rumah besar, bah, saya tak ada lah, saya tak ada angan-angan daripada muda sampai sekarang. Ada tak? Cuba angkat tangan, saya nak doa bagi kena COVID. Cuba angkat tangan, saya nak doa bagi kena COVID. Mohon. Kita bak harta benda, semua ada keinginan. Tuan-tuan rasa seronok tak bila duduk dalam rumah yang besar? Ya. Sebab tu masa muda lu pak long kerja nak kerja beli rumah, nak buat apa, ada duit nak renovate, nak selesa, nak bagi anak lelaki ada satu bilik, nak bagi anak perempuan ada satu bilik, kita ada satu bilik, ada sikit ruang nak buat ibadat, keinginan. Tengok kereta pun duk start, duk bunyi tukar dah start pun. Boh kunci pulas, tukar. Oh dia kata ni awak pula dah. Start pula, tukar. Oh, dia kata yang ni nak kena pergi trade in pula. Start kali tiga, dia kata, tukar keran, tukar keran. Kena tukar lah. Pergi cucuk kereta tu, pergi hantar, awak keluar kereta baru. Seronok tak ada kereta baru, Pak Long? Seronok, rumah baru, seronok, kereta baru, seronok. Cuba dapat orang rumah baru. Ui. Tua pi terang mana, semang bak perempuan mesti gelap. Saya, kala itu tak boleh ceramah ni, bulan 8 ni baru sibuk balik duduk ceramah. Dulu tak ada ceramah, pagi-pagi. Start motor apa, duduk pergi ronda, duduk semang kedai kopi lah dengan Pak Long, Pak Long ni. Naik motor tengok ramai lagi, tang ni berhenti minum kopi. Tapi dia minum kopi orang Kedah, orang Kok Diang ni, daun rokok lah, rokok daun dia bukan isap rokok batang, rokok daun. Dia duduk buka mulut, duduk, Allah. Allah. Soban apa? Main mana ustaz? Saja main minum-minum kopi. Allah. Dia duduk buhuk, daun lubuh temakau, isap. Rokok daun dia isap, dia cucuh, dia sambil dia sedut, orang Kedah panggil kemut, dia sedut tu, dia kena pintai bagi pusing tu. Pak Long balik majlis, boleh majlis, Allah. Umur apa dah Pak Long? Kat 80 dah Ustaz, Allah. Macam mana lah duk buat lagi bendang, sawah padi kami panggil bendang. Ada sikit-sikit bagi budak-budak buat lah, tak larat dah Ustaz, oi, media sokok. Ada apa kelong, Pak Long? Ada lah, lebih kurang 3-14 kelong. Wush. Banyak lah. Ha, arwah pak lagi, arwah pak mentua lagi, tempok-tempok, ada lah 3-14 kelong. Tak buat dah benar. Allah tak, oh, nak buat apa, nak tuk kaki, nak pergi tengok tu pun tak larat. Tuk kaki tu makna nak tuk langkah. Nak buka langkah, nak pergi tengok tu pun tak larat. Nak tuk kaki, nak pergi tengok pun tak larat. Allah. Tambah nak pergi meracun, Allah, bukan matilah bendang tu. Tak larat dah, tak, tak larat dah, tak larat. Sembang bak nak buat bendang, tak larat. Kata tu di rumah-rumah, tak dah lah bagi mereka, tak larat. Semua tak larat. Saya tanya satu lagi. Kalau Mak Long izin nikah seorang lagi, larat tak? Dah tanya buat bendang, tak larat. Ajak pergi sana, tak larat. Ajak pergi sini, tak larat. Saya kata Pak Long, kalau Mak Long bagi menikah seorang lagi, umur 36, larat tak? Dia kata, yang tu mau pergi mengurut, larat balik. Dia kata, dia mau lagi tuan-tuan. Yang tak sah cerita pi bendang tak larat. Ajak pergi sana tak larat. Sembang bab menikah. Mak Long jangan nak marah, dia cerita orang lagi. Sembang bab menikah larat. Tuan-tuan bohong. Tu yang kata kita nak dalam dunia ni. Allah Ta'ala bagi kita hidup. Yang tu yang kita nak dalam dunia ni tuan-tuan. Tapi Nabi kata, satu permata yang mahkota Allah Ta'ala bagi kepada orang mati syahid lebih baik daripada dunia dan isinya. Ha, bukan dekat tu. Jadi dia kata yang keenam, dikahwinkan dengan 72 orang bidadari. Pak Long, bidadari Pak Long. Pak Long tahu tak bidadari? Pak Long kunyih apa? Tahu tak bidadari? Semang buat bidadari semua tegak. Tahu bidadari? Sebab tu bila masuk syurga, umur 40 tak ada. Umur 50 tak ada. Umur 60 tak ada. Semua balik 30-an. Ni umur saya ni. Sebab apa balik 30-an Ustaz? Kalau yang masuk umur 90, nak nikmat apa dalam syurga? Dalam syurga mana ada haram, semua halal.
Bidadari wak metak depan sebetul Heineken. Arak-arak. Atas dunia tak boleh minum. Dalam syurga bukan tekat sebotol empat long oi, satu sungai. Tu dia duk tanya kita, dalam syurga ada ada rokok? Lah. Mereka dia isap rokok lepas kuliah, tanya ustaz. Dalam syurga ada ada rokok? Lah. Arak satu sungai. Dia kata saya bukan tanya arak, saya tanya rokok. Saya kalau duduk dalam syurga tak ada rokok tak ada hidup. Jenis tak rokok. Dia tak rokok ada. Kita kata rokok ada, cuma api tak ada. Anak cucu kena masuk dalam neraka tak? Nak cucu. Rokok ada, api tak ada. Anak cucu rokok masuk dalam neraka tak? Bayang kalau umur 90 masuk syurga, Pak Long, malaikat bidadari meletak arak. Allah cik oi, tak boleh minum, jantung tu sumbat. Bidadari mai duduk kat tepi kita, Pak Long. Bidadari lawa. Lawa bidadari, lawa. Bidadari. Pak Long apa? Terkelip, terkelip ni lah. Macam kata betul. Mata duk lipok, lipok tengok kita. Cerita betul bidadari, Pak Long. Mak Long hak duk belakang luar pintu tu, Mak Long, Mak Long ketua bidadari. Sebab tu Mak Long jangan duk kata ustaz, kalau Mak Long boleh masuk syurga dengan Pak Long, Pak Long dapat bidadari, Mak Long jealous. Tak jealous. Sebab apa di dunia ni Mak Long jealous? Sebab Mak Long tak ada kerja duk tengok Pak Long. Tapi bila duduk dalam syurga, maklum kita duduk dalam syurga, syughulin fakihun, sibuk menikmati nikmat yang Allah Taala sedia. Bila sibuk, suami maklum, maklum, maklum ni tak sempat kita nak ambil peduli. Bagi bidadari lah layan. Kita banyak nikmat lagi. Yang lepas dapat bidadari, maklum ketua bidadari. Ketua dengan AJK, mana kemah? Ketua wanita dengan AJK wanita, mana hebat? Ketua lah. Pak Long dapat bidadari, bayang kalau umur 90 bidadari medo tepi. Tak apa, pi cari orang lain lah, tak larat dah. Tapi bila umur 30-an masih ganteng. Kemas bidadari berapa orang dapat Pak Long? 72. 72 ni. Dia duduk dagu betul ke ustaz ni? Betul lah, bukan saya mohon, kitab abang. Hadis beritahu. 72 duk beratur lagu tu. Ha, Pak Long. Tepuk meja. Next. Lagu tu kan. Umur 30 lebih. Nak habis 32 tu. Bukan sekadar itu je tuan-tuan. Yang ketujuh dapat memberi pertolongan syafaat kepada 70 orang di kalangan kaum keluarganya. Ahli keluarga ni pula kita dapat bagi pertolongan syafaat sebanyak 70 orang. Sikit lagi masa. Ada berapa minit? 3-4 minit lagi. Keterangan, kita baca sikit keterangan. Mati syahid merupakan kemuncak nikmat di dalam dunia ini. Kata pengarang kitab ni tuan-tuan, dia kata apa dia? Dia kata kemuncak di dalam nikmat dalam syurga ni. Kemuncak nikmat di dalam syurga ni. Makna apa dia kemuncak? Paling atas nikmat dalam syurga di dunia ni apa dia? Di dunia ni nikmat paling kemuncak ini ialah mati syahid. Orang yang mati syahid akan menikmati kesedapan yang amat sangat di saat rohnya dicabut oleh malaikat maut. Orang yang mati ni tuan-tuan, dia akan dapat apa dia? Nikmat waktu malaikat Israel mai cabut roh dia, nyawa dia. Tuan-tuan tahu tak pedih yang kata sakaratul maut ni macam mana tuan-tuan? Yang kata pedih sakaratul maut. Saya nak bawa dalam kitab Tanbihul Ghafilin satu cerita. Yang kata orang yang mati syahid ni, nikmat yang dia akan dapat apa dia tuan-tuan? Nikmat yang dia akan dapat ialah malaikat maut mencabut roh dia dalam keadaan yang paling lembut. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin cerita, yang kata azab sakaratul maut ni tuan-tuan macam mana? Mari kita tengok. Nabi Isa AS, Nabi Isa ni apa dia? Dia ni boleh menghidupkan orang yang telah mati. Maka ditegur oleh orang kafir,
Waktu zaman Nabi Isa ni, orang kafir ni kata apa dekat Nabi Isa? Engkau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati. Kemungkinan belum mati benar orang itu. Nabi Isa ni, Abu Lais Samarqandi cerita, dia ni dari zaman dia, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa, dia boleh hidupkan orang yang mati. Puak-puak kafir ni kata apa dekat Nabi Isa? Dia kata, hang ni Isa, hang boleh hidup orang yang baru mati. Kemungkinan orang tu mati, belum benar-benar mati. Dia baru mati, hampir hidup. Mungkin dia tu tak mati betul-betul. Lalu Nabi Isa kata apa dia? Nabi Isa berkata, kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta saya hidupkan. Nabi Isa kata, tak apa. Kalau hampa kata dekat aku boleh hidupkan orang yang baru mati, lah ni aku nak abang ke hampa. Hampa pilih di kalangan yang ada di kubur ni, siapa dia yang hampa nak pilih, hampa pilih, mai aku nak bagi dia hidup. 3 minit lagi minta masa extend. 3 minit. Boleh lah 3 minit. Ni aku nak bagi ke hampa, hampa pilih dalam kubur ni, siapa dia yang hampa nak aku berdoa kepada Allah nak bagi dia hidup. Aku nak buat, aku nak bagi dia hidup. Lalu mereka pun pilih kubur. Satu kubur anak Nabi Nuh AS. Namanya Sam. Sam bin Nuh AS. Mereka pilih ha ni kubur ni. Tadi aku hidupkan orang mati. Hamba kata kawan tu baru mati. Tak dia tak mati betul. Aku pergi bagi hidup. Hamba kata dia ni tak mati. Nah ni aku suruh hamba pilih. Mereka pilih anak kepada Nabi Nuh AS. Namanya Sam. Sam bin Nuh AS. Lalu Nabi Isa pergi dekat kubur Sam bin Nuh ni tuan-tuan. Nabi Isa semayang 2 rakaat dan berdoa kepada Allah minta Sam ni bangun balik. Maka Allah Ta'ala ni pun perkenan doa Nabi Isa AS. Sam bin Nuh ni dia bangun balik, dia hidup balik tuan-tuan. Dia dah mati, dia hidup balik. Sedang rambut di kepala dan janggut dia semua dalam keadaan putih. Dia bangkit dari kubur, rambut dia putih, janggut dia putih. Lalu Nabi Isa AS tanya kepada dia, awak hang ni jadi beruban janggut habis putih ni pasal apa? Sebelum kamu mati, kepala kamu ni rambut tak putih, janggut tak putih, hitam. Tiba-tiba duduk dalam kubur, rambut boleh jadi putih, janggut boleh jadi putih, pasal apa? Lalu jawab Sam bin Nuh yang baru hidup balik tu tuan-tuan, dengan izin Allah, dia kata pada dia, aku duduk dalam kubur ni, aku dengar panggilan untuk aku keluar. Mungkin ada satu suara kata, hey Sam, bangkitlah kamu, keluarlah kamu daripada kubur. Dia kata, aku diingatkan hari tu hari kiamat. Bila hang semayang 2 rakaat, hang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Isa, aku dapat satu suara, yang satu suara tu kata kat aku, Sam, bangkit. Aku diingatkan bila surah tu surah aku keluar, menandakan sekarang telah sampai hari kiamat. Sebab itulah rambut aku ni bertukar jadi putih, janggut aku ni bertukar jadi putih. Kerana apa dia? Kerana aku takut. Takut pasal apa? Takut untuk bangkit. Lalu Nabi Isa tanya kepada Sam bin Nuh, lama mana dah hang mati ni? Hang mati duduk dalam kubur ni lama mana dah? Apa jawab Sam bin Nuh? Aku telah mati. Masa Nabi Isa baca doa tu dia bangkit. Sam bin Nuh kata, aku telah mati selama 4,000 tahun yang lalu. Tetapi wahai Isa, sampai sekarang aku masih merasai pedihnya mati tu. Tak habis lagi. 4,000 tahun mati tuan-tuan, tapi pedih azab sakaratul maut tu sampai saat itu Sam bin Nuh masih merasainya. Sebab tu orang yang mati syahid, Allah Ta'ala bagi dia ni ringan azab sakaratul maut, kata Tok Syekh kita dalam kitab tu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, insyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan, ayat surah Al-Imran ayat 169. Wallahu'alam. Mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan sebab masa tidak mengizinkan kita. InsyaAllah panjang umur, moga rezeki, kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Wallahu'alam. Tanda bintang tu. Jadi sebelum saya menutup kuliah ni tuan-tuan, macam biasalah, sehari habis semayang syah, saya dah jamak dah tuan-tuan. Dekat pintu nak keluar tu ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan bolehlah
untuk menyampaikan sumbangan. Saya nak mohon pada malam ini tuan-tuan, khusus untuk bantuan kepada kawasan-kawasan yang di tempat saya yang kena lockdown. Yang kena lockdown berkemungkinan akan dipasang kawat duri tu lah, nak jaga daripada penularan ni. Saya kata kemungkinan pasal ada apa nama, saya dapat maklumat mereka nak pasang, sama ada pasang ke tak pasang lagi saya tak tahulah. Jadi tuan-tuan, saya tadi pun dapat WhatsApp orang minta untuk sampaikan. Jadi kita dah duduk survey-survey dekat hampir 300 buah keluarga yang kita akan salurkan bantuan makanan ni tuan-tuan. Sebab pada PKP yang pertama tu pun saya duduk pi ni tuan-tuan, macam-macam lah yang susah. Ada yang tok ni terpaksa jaga 3 orang cucu dia sebab anak dengan menantu dia meninggal. 3 orang cucu ni yang dibela ni tuan-tuan, tok ni pula hanya duduk jual ulam-ulam dekat pasar pagi dengan pasar malam. Sekarang di Kedah, di kawasan kami tu pula, pasar tani pun tak boleh, pasar pagi orang panggil nak pun tak boleh, pasar malam pun tak boleh sebab nak kawal COVID ni. Di lepa ni pula tak boleh keluar, tak boleh kerja. Ada yang saya pergi ziarah ni tuan-tuan, seorang bapa umur 76, isteri meninggal, anak ada seorang ya, dia ni pula sakit. Baru lepas tebuk rengkung ni duk nampak rengkung dalam. Saya pi tengok, cakap ni tak keluar suara, keluar angin dia. Tanya boleh buat kerja, tak buat kerja apa. Bendang sawah ada tak ada. Dulu kerja security guard dah sakit tak kerja apa. Anak ada seorang umur 32. Pi tengok anak pula dah gila. Dia duk kena bela anak dia. Di begitu hal keadaan hari ini tuan-tuan, siapa yang nak bagi derma, siapa yang nak infak, yang nak bagi zakat, bolehlah. Saya balik pada esok hari malam, lepas tu kita akan set untuk 300 buah keluarga untuk kita salurkan sumbangan. Di siapa yang nak tolong malam ni, dialu-alukan insyaAllah. Dan di luar sana, macam biasa, produk Top Koko ada di luar sana. Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit. Yang satu bungkus 20 secet harga 20 ringgit. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana insyaAllah. Wallahu'alam, saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap, saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. La ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.